Kaki gatal bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu dan seringkali dapat menjadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius. Jika moms mengalami kaki gatal, jangan khawatir. Berikut tips dan cara mengatasi kaki gatal agar moms bisa kembali merasa nyaman. Langkah pertama untuk mengatasi kaki gatal adalah dengan membersihkannya secara lembut. Gunakan sabun ringan dan air hangat untuk membersihkan kaki setiap hari. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari, karena kelembaban berlebih dapat menjadi pemicu rasa gatal. Beberapa produk perawatan kaki mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi dan meningkatkan rasa gatal. Pilihlah produk yang memiliki kandungan bahan alami dan hindari penggunaan produk beraroma kuat. Perhatikan pula apakah moms memiliki alergi terhadap salah satu bahan yang terdapat dalam produk perawatan kaki. Kaos kaki yang kotor atau basah dapat menjadi tempat yang ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang. Gantilah kaos kaki setiap hari, terutama jika moms memiliki kecenderungan berkeringat secara berlebihan. Meskipun terkadang sulit untuk menahan gatal, menggaruk kaki dapat memperburuk kondisi dan menyebabkan iritasi lebih lanjut. Gunakan kuku yang pendek untuk menghindari luka atau infeksi pada kulit. Jika rasa gatal terus berlanjut, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.